air hangat. 2 handuk mandi. Kain penutup atau selimut mandi. Tempat tertutup untuk pakaian kotor. Sabun dan tempat sabun. Peralatan mandi. Sampiran. APD. Tiga buah waslap. Baju mandi. Kaca dan sisir. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Sebelumnya, apakah benar dengan Ibu Rosi? Saya lihat kelamnya. Oke, benar ya dengan Ibu Rosi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadek Tita Dwi Payanti yang berjaga di ruangan anggrek dari jam 8 sampai jam 1 siang. Jadi, sebelumnya bagaimana kondisi Ibu? Badan saya tidak rasa nyaman dan gatal di bagian punggung. Oke, jadi Ibu merasakan tidak nyaman pada area punggung dan terasa gatal. Seperti itu ya, Ibu? Jadi, sebelumnya, kapan terakhir kali Ibu mandi? 3 hari yang lalu. Oke, 3 hari yang lalu ya. Jadi, di sini saya akan melakukan tindakan untuk memandikan Ibu. Jadi, prosedurnya dari saya mencuci muka, cuci lengan Ibu, dada, ke punggung, dan ke kaki Ibu. Jadi ini bertujuan untuk menjaga kenyamanan dan untuk mengurangi rasa gatal pada punggung Ibu. Jadi saya akan melakukan tindakan ini selama 30 menit. Jadi, apakah Ibu bersedia? Jadi sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ya Ibu. Jadi saya akan menekankan alat dulu ya Ibu.
yang bedak di bagian punggungnya. Kayak bedak ya Ibu? Sudah bisa bermain.
mau sisir sendiri atau saya sisirin? Sisir. Bisa dipegang mau dulu. Mana ibu sudah laku? Ibu mau kembali tidur atau tetap duduk? Kembali tidur. Baik, ibu, saya telah selesai melakukan tindakan memandikan. Di sini bagaimana perasaan ibu tadi? Apakah badan ibu sudah tidak gatal lagi? Apakah badan ibu sudah merasa nyaman sekarang? Oke, jadi tadi sebelumnya saya melihat